Bekatan jantan dewasa diselamatkan warga Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Minggu siang. Diduga satwa endemik Kalimantan ini mengalami dehidrasi dan kelaparan. Bekantan berusia 12 tahun lebih ini ditemukan warga tengah terjepit di antara pohon. Bekantan kemudian dievakuasi tim rescue Sahabat Bekantan Indonesia untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Kita berusaha semaksimal mungkin karena ini apapun juga menjadi sudah tanggung jawab moral kita untuk melaksanakan evakuasi, kemudian mengupayakan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Namun demikian seperti dilihat tadi itu bahwa kondisinya sudah di atas 50% sulit kita untuk melakukan penyelamatan, kecuali ya insya Allah ya itu kan mukjizat aja.